Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel. Nah, kali ini Reysha mau nge-review lagi salah satu aksesoris dari Toto Project. Dan tepatnya di depan Reysha ini udah ada modul Auto Headlamp System dari Plug and Play. Nah, apa sih Auto Headlamp System itu? Ini itu adalah modul yang bisa membantu sahabat Toto di rumah untuk menyalakan atau mematikan lampu kendaraan mobil kalian secara otomatis tanpa ribet-ribet lagi nyalain atau matiin lampu secara manual. Nah, tepatnya kalau misalnya penerangan di luar kendaraan itu lagi rendah ataupun misalnya nih mau menjelang malam atau pada malam hari, jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi nyalain atau matiin lampu secara manual karena sudah ada si modul auto headlamp system ini. Nah, nggak cuma waktu malam hari aja modul ini berfungsi, tapi kalau misalnya kalian masuk ke dalam terowongan atau masuk ke dalam basement mall, kan itu pencerahannya rendah banget nih sahabat Toto. Nah, ini dia akan membantu juga, jadi akan otomatis menyala waktu kalian masuk terowongan atau masuk ke basement itu. Nanti kita akan menjelaskan beberapa fungsi lainnya, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu packagingnya nih. Kalian ngelihat produknya itu seperti apa sih di dalam packaging ini. Di depan ini udah ada nih tulisannya plug and play unlike any others, dan ini juga desain auto headlamp system. Dan di bawah ini udah ada powered by Auto Project Innovate for Style. Dan di samping ini udah ada scan barcode yang pastinya langsung nge-link ke YouTube channel kita, dan ini ada labelnya pastinya Auto Headlamp with Follow Me Home untuk mobil expander. Dan ini udah ada website kita juga, www.autoproject.co.id. Nah, langsung aja tanpa lama-lama kita buka dulu produknya. Jadi dalamnya kita dapat apa aja sih kalau misalnya kita mau beli si Auto Headlamp System ini. Oke, nah waktu kita buka kita sudah mendapatkan satu, ini adalah 3M nya Velcro. Jadi ini akan fungsinya itu ditempelkan di produknya untuk ditempelkan juga ke bagian sisi mobil kalian ini nih sahabat Toto. Nah, ini sudah dapat label 3M untuk Velcro, dan ini sudah ada produknya. Dan juga di bawahnya ini sudah ada si kabel soketnya. Karena apa? Kelebihan plug and play ini kita sudah tidak ada pemotongan kabel ya sahabat Toto, jadi sudah soket to soket. Jadi nggak bakal ngerusak atau mengganggu kabel-kabel yang ada di dalam mobil kalian selain si kabel auto headlamp ini. Nah, langsung aja kita buka, ini sudah dilindungi juga dengan plastiknya. Ini adalah modulnya yang akan ditempel ke dalam mobil kalian dan disambungkan ke kabel-kabel yang di mobil kalian itu. Kita buka dulu. Nah, ini untuk modulnya, di depannya itu ada tulisan auto headlamp system dan juga ada logo plug and play dan juga auto project-nya. Dan ini adalah lubang untuk soket yang ada di sini nih sahabat Toto. Jadi ntar ini soket yang ada di sini tuh bagian satunya akan disambungkan ke dalam soket yang ada di modulnya ini. Nah, langsung aja ya kita buka kabelnya. Nah, ini ada tiga bagian ya sahabat Toto. Ini ada yang kabel soketnya yang akan disambungkan ke dalam sini. Ini ada kabel sensornya. Dan ini ada cable ties. Jadi sudah lengkap banget karena ini sudah disediakan untuk pemasangan si modul ini ke dalam mobil kalian. Nah, Reysha mau jelasin nih beberapa fungsi dari si auto headlamp system ini, nanti kita akan praktekkan juga. Tapi secara garis besar Reysha jelasin dulu sedikit. Nah, apa sih auto headlamp system ini? Nah, yang pertama seperti Reysha jelaskan di awal, kalau misalnya si modul auto headlamp system ini membantu banget kalian waktu kalau misalnya udah mau malam atau lagi senja menuju ke malam, ini akan membantu banget nih, bakal menyala secara otomatis. Jadi kalian nggak perlu cetek-cetek lampu mobil kalian lagi gitu ya sahabat Toto. Dan juga kalau misalnya kalian masuk ke terowongan ataupun ke basement yang pencerahannya itu rendah, nanti dia akan menyala secara otomatis juga. Karena kita kalau misalnya masuk ke basement mall gitu kan suka kagok ya sahabat Toto, tiba-tiba gelap jadi gak kelihatan apa-apa. Nah, ini modul ini sangat membantu kalian banget. Nah, dan juga si modul plug and play auto headlamp system ini juga memiliki fitur namanya follow me home nih sahabat Toto ya. Jadi apa sih follow me home itu? Jadi modul ini akan membantu di saat kalian mau keluar mobil dan mengunci mobil, dia itu akan menyalakan lampu secara otomatis selama 15-20 detik. Dan begitu pun juga sebaliknya, di saat kalian mau masuk ke dalam mobil dan
belum buka pintu menekan tombol unlock di kunci mobil kalian, dia akan menyala juga nih sahabat atau lampunya secara otomatis selama 15-20 detik. Nah, dan itu fungsinya buat apa? Itu tuh untuk membantu penerangan kalian saat keluar ataupun mau masuk ke dalam mobil kalian. Jadi ini benar-benar berfungsi banget. Nah, tanpa lama-lama lagi, mendingan langsung aja kita pindah ke mobil Xpander-nya untuk melihat cara langsung apa sih fungsi-fungsi si auto headlamp system ini. Langsung aja. Oke sahabat Toto, tadi kita udah nge-review produk plug and play auto headlamp. Nah sekarang di samping Reisha ini udah mobil Xpander yang udah kita pasangin si modul auto headlamp itu. Langsung aja kita ngelihat gimana si modul ini berfungsi di mobil. Nah, begitupun sebaliknya nih sahabat Toto, ini kan mobilnya sudah kondisi terkunci. Di saat kita mau membuka kuncinya, lampu auto headlampnya itu akan berfungsi juga, dia akan tetap menyala sehingga nanti kalau misalnya kita masuk ke dalam mobil, kita tidak kekurangan pencahayaan. Nah, sekarang kita coba ya, ini kita buka kunci mobilnya. Nah, dia langsung akan menyala. Gitu. Jadi, mau masuk ke dalam mobil, nggak takut gelap lagi. Oke. Oke sahabat Toto, kita udah ngeliat modul auto headlamp ini berfungsinya seperti apa di Xpander ini. Dan jangan khawatir karena nggak cuma di Xpander aja, ini juga tersedia buat tipe-tipe mobil lainnya seperti Honda, Toyota, Nissan, dan lain-lainnya. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian nggak bisa pasang si auto headlamp ini. Nah buat teman-teman juga yang takut juga nih pasang sendiri, kalian juga bisa pakai layanan auto project Tahu Beres. Tinggal janjian sama mekanik kita dan nanti mekanik kita akan langsung datang ke rumah kalian untuk pasangin aksesoris ini. Nggak cuma aksesoris auto headlamp aja, tapi bisa semua aksesoris dari auto project. Nah buat sahabat Toto yang mau dapetin produk ini, langsung cek aja di marketplace kita, di Tokopedia, dan juga di Shopee. Bisa langsung chat Instagram juga. Jangan lupa nih di follow Instagram dan juga TikTok kita di @autoproject. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe YouTube channel Auto Project. Dan juga jangan lupa dibagiin video ini, siapa tahu membantu teman-teman kalian lagi nyari aksesoris mobil, pastinya aksesoris Auto Project. Oke, thank you guys for watching. See you on the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye!